Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kali ini kedatangan pasien Magicom dari Vianta Smart Cooker dengan gejala mati total. Untuk kasusnya ini katanya lupa ditutupkan bagian si penutup, jadi semalaman itu terbuka dan akhirnya pagi-pagi itu mati total. Oke, langsung saja melakukan pembongkaran. Oke, setelah semuanya bautnya terlepas bagian belakang, jadi tinggal dicungkil saja menggunakan obeng min kecil. Untuk kalian ketahui bahwa si Magicom Vianta Smart Cooker ini tidak seperti Magicom Yongma Digital. Untuk Yongma, syarat membuka tutup bawah itu harus handle-nya harus terlepas dulu. Jadi ini tanpa melepas handle pun ini bisa dilepas karena tidak ada hubungannya dengan si handle pengunci bagian atas. Sama juga seperti Polytron Digital itu juga sama, tidak perlu membuka handle-nya. Oke, selanjutnya tinggal ambilkan saja bagian si modulnya. Ini bagian modul atas untuk timer atau juga tombol-tombolnya. Dan ini adalah bagian si modul mesinnya atau si PCB. Tampak di sini tidak ada kerusakan, jadi komponennya masih mulus. Tidak terlihat ada komponen yang terbakar. Oke, jadi saya akan melakukan pengecekan di tempat lain atau di bagian meja servis. Jadi videonya saya akan skip dulu, nantinya saya akan sharing lagi apa yang bagian mana yang rusak. Jadi si PCB ini tidak double layer atau juga tidak ada komponen di bagian bawah, hanya berada di atas saja, berbeda dengan Polytron dan si Yongma itu di bawahnya ada komponen. Oke lur, tadi saya sudah melakukan pengecekan, ternyata ada komponen yang rusak. Itu bagian di sisi tempatnya, sisi kanan, berbentuk seperti resistor, tapi ini kodenya L. Nama lainnya yaitu induktor aksial. Dan saya juga menemukan nilai yang sama di PCB bekas charger Xiaomi. Jadi jika kalian mempunyai kasus yang sama bagian induktor aksialnya, kalian bisa carikan di PCB bekas HP, PCB charger bekas HP yang original itu sudah ada induktor aksialnya. Kebetulan nilainya juga sama. Saya akan copot dulu di bagian PCB chargernya. Ini mudah-mudahan hanya si induktor aksialnya saja, karena itu baru satu komponen yang ketemu si bagian rusaknya. Nah, untuk yang rusak, kalau di tester itu tidak nyambung alias putus.
untuk skala dikali satu saja. Nah, di sini tidak ada pergerakan si jarum OVO-nya. Ini menandakan si induktor ini sudah putus. Ini cabutan dari charger HP. Kalau ini masih nyambung. Oke, lanjut saya akan coba pasang ke si PCB Magicom tersebut. Untuk yang penasaran bagian detail komponen si Magicom Vianta Smart Cooker itu sudah saya publish. Jadi barangkali ingin melihat secara detail komponen apa saja yang nempel di PCB tersebut, sudah saya upload, tinggal carikan di beranda saya. Selanjutnya saya akan pasang-pasangkan dulu bagian panel, display, dan soket-soketnya. Untuk masalah soket, kalian jangan takut salah colokan karena tiap soket itu berbeda ukurannya. Jadi tinggal sesuaikan saja. Nah, ini bagian soket AC 220 volt. Saya tidak akan pasang karena nantinya ketika percobaan langsung memakai kabel penjepit. Tapi di sini saya akan mengetesnya di luar saja, jadi harus ada penghalang antara si PCB dengan si body Magicom-nya karena si body Magicom-nya itu terbuat dari bahan metal, jadi mencegah terjadinya konslet. Yang satu masuk ke skun AC 220 volt. Dan satunya lagi ke kabel yang bagian warna merah. Ini yang langsung menuju ke elemen utama. Oke, saya pastikan dulu ini PCB tidak nyentuh ke bagian si body. Oke, Lur, di sini terlihat sudah menyala bagian panelnya. Juga lampu indikator bagian star sudah berkedip. Berarti ini sudah berjalan dengan normal. Jadi kerusakannya ternyata hanya ada satu komponen, yaitu induktor aksial dengan kode warna oranye-oranye coklat.
Oke, saya langsung akan rapikan dulu ke tempatnya. Lalu dites kembali setelahnya. Guru, seharusnya untuk melakukan pengetesan ulang. Dengan colokan saja stekernya. Nah, di sini sudah terlihat ada tampilan angka. Saya akan coba pencet start dulu. Nah, di sini langsung durasi. Ini sedang melakukan pemanasan bagian elemen utama. Saya akan pegang dulu sebentar. Elemennya di sini sudah panas. Durasi sudah berjalan normal. Tinggal cancel saja. Oke lur, jadi itu tutorial tentang perbaikan si Magicom Smart Cooker dari merek Vienta. Ternyata yang rusak itu hanya sepele. Ini di bagian induktor aksial. Untuk warnanya oranye coklat. Itu kalian bisa cari di charger Xiaomi yang gepeng, yang tipis, ataupun charger ori Xiaomi. Boleh kalian bongkar, itu di dalamnya terdapat induktor aksial yang nilainya sama. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.